Aduh. Udah basah-basah ternyata dong itu ya. Kok bisa gitu ya, cuy? Wih, lihat cuy. Ternyata enggak dong, cuy. Hai, mantap. Oke, ini perjalanan ya guys ya. Ini perjalanannya menuju spot. Jadi ini tuh di sana tuh ada persawahan, di sana rumah. Nah, di ujung sana itu ada rumah saya guys tuh. Atap biru sana itu rumah saya. Jadi ini spotnya di belakang rumah ya guys ya. Nah, ini tempat spot sudah sebenarnya ya. Kita cari tempat yang lebih bagus lagi. Nah, tuh guys, ini jalanan spotnya guys ya. Oke, di sana rumah saya guys. Oke, jangan lupa komen, subscribe. Kita langsung menuju spotnya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Jadi untuk hari ini saya akan memasang bubu ya guys ya. Ini bubunya ada satu aja ya guys ya. Sebenarnya bubunya ada 4 guys, 4 tapi belum jadi ya. Jadi kita pasang satu aja dulu. Ini baru jadi satu ya. Tuh. Baru jadi satu bubu dan modelnya seperti ini ya guys ya. Nantilah kalau sempat saya buat tutorial cara buatnya ya guys ya. Untuk lokasinya ini guys ya. Ini hutan ya guys ya, tuh. Tuh kalian bisa lihat ya. Tuh airnya. Oke, dan umpannya itu kelapa sawit, guys. Ini kelapa sawitnya ya. Oke, kita tuang dulu lah kelapa sawitnya, cuy. Oke, rabun ya, guys ya. Gelap. Gelap apa ya? Kita masukin dulu kelapa sawitnya ya. Sini. Ini pertama kalinya aku masang bubu di sini ya guys ya. Mudah-mudahan aja ada. Di tempat lain tuh banyak tempat pasang bubu guys, tapi udah dipasangin orang semua ya. Bubu itu sudah dijadikan mata pencaharian. Jadi kesehariannya dia tuh cuman pasang bubu doang guys, untuk dapatin uang nafkain keluarga ya. Jadi hampir semua di rawa-rawa sini pada diisiin bubu ya. Dan ini dekat rumah aja ya, ini belakang rumah. Belakang rumah saya memang rawa-rawa ya guys ya. Oke, seperti ini guys ya. Kita langsung pasang aja di situ. Oke, saya akan pasang di sini. Dalam cuy.
Oke, guys. Jadi seperti itu ya cara pasangnya ya guys ya. Aku lagi ingatin ya guys ya. Ini kan air mengalir ya. Jadi kalau pasang bubu di air mengalir itu, usahakan lubang tempat masuk ikan tuh seperti itu. Jadi lubangnya itu mengarah berlawanan arah ya guys ya. Jadi ikannya itu kita pasang di sini kan lubangnya mengarah ke bawah sana maksudnya guys. Jadi umpan yang itu, umpan kelapa sawit itu aromanya nanti terbawa arus sampai ke bawah ya guys ya. Ke bawah sana. Kalau sudah terbawa arus, nanti diikutin aromanya dan dia akan masuk. Oke. Kita lihat besok bagaimana hasilnya guys ya. Aku udah capek nih guys. Padahal cuman kayak gini doang ya. Oke. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Kita lihat besok gimana hasilnya. Mantul. Halo cuy, selamat pagi. Ini masih pagi ya cuy ya. Jadi aku akan lihat bubunya ya. Dan ini udah di spotnya tuh. Cuman bubunya ada di ujung sana cuy. Oke. Nih, masih pagi jam sekitar jam 8 lah cuy. Oke, kita langsung lihat aja bubunya ya. Wah, gelap banget di sini cuy. Kita langsung lihat aja bubunya. Ini perjalanannya ya cuy ya. Oke. Kita masih dalam perjalanan. Dan mudah aja dapat banyak gitu cuy. Ya setidaknya ada gitu. Jangan ngezong sama sekali lah cuy ya. Nah itu dia cuy bubunya cuy. Tapi kayaknya zong cuy. Astaga sialan. Sial ya cuy ya. Kayaknya gak ada sama sekali sini cuy. Bukan rezeki ya. Apa itu cuy? Kadal. Aduh. Udah basah-basah ternyata zong cuy ya. Kok bisa gitu ya cuy? Lihat cuy, ternyata ndak zong cuy. Mantap. Ini cuy, itu ada ikan sepat satu ekor ya cuy, sama ikan lele ya. Berapa ekor nih lelenya cuy? Ya lumayan lah lelenya cuy ya, setidaknya kita nggak zong ya cuy. Mantap lah. Uhuy. Asik. Oke. Mantap cuy nih. Lihat, kita zoom dari perdekat cuy ya. Tuh, ini lele rawa cuy rasanya. Nikmat sekali. Oke dah, kita bulik bawa pulang ikannya cuy.